Mualaf Center Indonesia Kabupaten Pinerang. Ini rutin, Pak Kiai? Insya Allah, percaya setiap sekali. Sebulan sekali ya? Harapan ke depan dari MC itu, mualaf itu kan ingin menjadi manusia yang soleh-soleha, Islamnya kapah, kemudian pembinaan ekonominya juga ingin meningkat. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah, jangan pernah jauh dari Allah. Kumaha caranya Umi, waktunya sholat, segera sholat. Karena amalan yang afdol, yang dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Orang yang sholat adalah sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang dekat dengan Allah. Jangan pernah menunda-nunda sholat kalau kita mau dikasih keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat, ada waktu lowong, baca Al-Quran, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit, yang bisanya surat apa, ya udah itu yang dibaca. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quran, berarti kita meninggalkan Allah. Berarti kata Allah dalam surat Thoha ayat 126, kata Allah apa? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang meninggalkan aku, meninggalkan Al-Qur'an, tidak peduli sehari tidak membaca Al-Qur'an, tidak pernah sedih, maka dia akan ma'isyatan dzanka. Hidupnya akan sulit, nyari kerjaan sulit, nyari kebutuhan sulit, anaknya pun enggak soleh. Nauzubillah min dzalik. Itu kehidupan ma'isyatan dzanka. Kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, dia dalam kondisi buta. Nauzubillah min. Dia bilang, qala rabbi lima hasyartani a'ma.